Dewan Pers menggagas program wartawan spesialis pada bidang tertentu. Program wartawan spesialis ini merupakan bagian dari peningkatan wartawan yang selama ini sudah dilakukan Dewan Pers melalui sertifikasi dan uji kompetensi wartawan. Meningkatkan program sertifikasi wartawan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Dewan Pers bersama para konstituen. Jika sebelumnya teman-teman wartawan diarahkan dan didukung untuk memiliki sertifikasi wartawan, tersertifikat sebagai wartawan, jadi menguasai kemampuan standar kewartawanan, kemampuan menulis, kemampuan melakukan liputan, kemampuan menyunting berita, kemampuan untuk mengorganisir liputan, networking, dan lain-lain. Melalui program ini akan ditingkatkan. Setelah menguasai pemahaman yang umum dan standar tentang kewartawanan, selanjutnya wartawan diarahkan untuk memiliki keahlian khusus pada liputan bidang tertentu. Rencananya, program wartawan spesialis akan ditingkatkan setelah menguasai pemahaman umum tentang kewartawanan, selanjutnya diarahkan untuk memiliki keahlian khusus pada bidang liputan seperti bidang pangan, pertanian, perbankan, energi, dan bidang lainnya. Tentang wartawan spesialis, coba kita renungkan sebentar saja tentang tokoh pers kita, yaitu Pak Adinegoro. Pak Adinegoro, nama aslinya adalah Pak Ahmad Jamaluddin. Adinegoro sebagai Nom Glablu, itu bahasa Prancis, atau pseudonym, nama samaran. Inspirasi program wartawan spesialis ini terilhami dari kisah salah seorang tokoh pers Indonesia, yakni Adinegoro. Tim Liputan, Media Kendari.